lagi di Auto Bonser. Kali ini Auto Bonser lagi di rumahnya Bang Michael Setiawan nih guys. Gua mau lihat ngintip-ngintip Michael Setiawan lagi ngevlog di sini. Masih tak bisa. Yes, pokoknya ikuti terus dan pantengin terus Auto Bonser, oke? Okay? Ini kali ini. Kita langsung. Halo, apa kabar? Lagi sibuk nih? Ya? Enggak sibuk enggak. Hari Minggu mah kalau aku biasa di rumah gitu. Ini saya dari Bekasi nih, Bang. Dari Bekasi, guys, datang ke Cilacap. Iya. Saya mau izin nih mau review-review. Oh, boleh. Keren banget ini sama motor ini. Jadi ya motornya kayak gini, apa adanya gitu. Wah, ini mah bukan apa adanya lagi. Ini mah udah the best banget ini. Ini saya seneng banget. Masa? Iya, itu kan dari Cilacap. Gimana itu ada gambar? Iya, serius. Dari warnanya saya suka banget. Simple tapi enak dipandang gitu. Aduh, kameranya mana ini dicubi. Ini dari Bekasi beneran. Bekasi dari Bekasi. Iya. Demi mau ketemu Bang Michael ya enggak? Bang Michael Setiawan. Seneng banget tuh ini. Saya seneng banget motornya ini. Ya, jatuh gini lah apa adanya ini modifikasi aku ini. Ya apa adanya gitu loh, barang masih banyak ori gitu. Ah, walaupun ori tapi kalau penampilan kayak gini seneng banget. Katanya mau dijual. Dijual? Kayaknya enggak sih. Karena ini perjuangan dari awal mulai ini itu aku pesan motor ini gitu, jadi iyalah ya jual kayak gimana gitu. Iyalah, ini yang menghidupkan kita ya Bang ya. Makanya kita mau review-review motor juga nih. Motor mau masuk gak? Masuk aja lah, masuk. Malah ngopi-ngopi gitu. Oh, boleh. Nah, kita review-review motor ya. Nanti kita review-review motor Bang Michael nih. Oke, okay? Okay, ikutin terus dan pantengin motor Bang Michael, oke? This is what I'm talking about. 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 Oke, gini guys. Ini gua ketemu Bang Michael nih, guys nih, ya kan? Mau izin dulu nih sama Bang Michael nih, boleh gak nih kita nge-review motornya nih? Boleh. Gue pengen banget review motor Bang Michael nih. Buat kalian-kalian yang sudah ngawal motor Bang Michael, pantengin terus, oke? Okay? Dan ikutin terus. Nanti bakalan gue review nih motornya. Apa kan? Oke, ikutin terus, oke? Okay? Sip, lanjut. Dari Bekasi ke sini tuh mau review motor. Iya, dari Bekasi guys, jauh banget ya, hanya ingin bertemu aku dan lebih motor. Jadi kayaknya nonton tuh jangan lupa subscribe ya channelnya Auto Bonser. Auto Bonser ya, nanti aku kasih link di deskripsi juga. Oke. Okay. Deskripsi. Huh? Deskripsi. Ini sih yang lebih motor. Aku itu banyak apa kayak kesedar-sedar ngapak gitu. Nah, itu lo ngapak gitu. Justru itu ciri khasnya mas. Iya. Aku suka sama mereka kadang-kadang ngapaknya tuh ke asliannya Bang. Iya. Keluarin Bang Michael nih mas. Inspirasi banget. Inspirasi saya nge-fake banget. Ya udah mau bong. Iya, langsung review motor aja Bang. Yuk, lanjut review motor yuk. Oke okay guys, masih dipantengin terus, masih diikutin terus kan? Oke, okay, cakep, gue suka. Ini guys, motornya guys. Motor Satria F. Tahun berapa nih Bang Michael? Tahun 2012. Satria F. Ini modif apa versi apa ini? 2024. Street Racing, Aqua Racing. Aku harus punya yang Andy Friend. Andy Friend, ya iya. Dia khusus. Dia khusus apa ya? Fiction dia. Tapi ngemodifnya nggak setengah-setengah dong. Pakai hati nih, pakai hati. Cakep banget guys. Ini guys, gua ngeliat di
di sini ciri khas motor ini kalau gue lihat nih ya, dari warnanya nih kan, warnanya bukan pink magenta, bukan purple, bukan, satu di sini namanya pink candy, sama kayak motor racing gue sih kan, sama nih kayak gini, terinspirasi dari Bang Michael Setiawan. Oke kan, di sini gue lihat yang unik nih kan. Kalau orang-orang motor itu kan dia coba printing, tapi ini versi mahal kan. Wah, bisa dicoba nih guys, nanti di video presentasi nih guys. Ini ada pelek warna gold mereknya Jinpei. Tapi itu udah pudar kemarin. Itu udah sedikit belum dijual, perlu di press. Oh, di press lagi. Kalau kami ini orang kalau ngecat apa semua gitu sendiri ya. Poles-poles ini juga ini bukan kuli. Oh iya, di apa sih namanya? Poles. Poles ya. Apa sih sebutannya, autosol apa? Ya, autosol kan? Ya, bisa, kalau autosol joknya ada tipis, karbon maker ini. Lampu-lampunya juga dicat guys tuh, yang namanya bisa ngecat, lampu-lampunya bisa dicat guys. Lampu-lampunya bisa dicat guys. Oh, nyala, nyala. Dulu pernah dipasang yang kayak model Oji. Ini cuma aku bawa ngebut tuh, langsung ngebut tuh. Iya, lampunya pecah. Iya, iya, iya. Terus kita pindah ke depan guys. Di sini unik juga nih. Di sini pakai visor. Pakai visor. Pakai visor ninja. Potong sendiri guys, ini yang namanya dibikin dari hati kan, semuanya dia sendiri. Banyak banget mereka yang main ke potongan mana ya, kemarin pun iya kita bikin itu iya. Cuman nggak sempet tutorial cara potongnya, cuman apa ngeliatin gigi gue itu. Dan lampu depannya juga sama kayak belakang nih, dicat warna gold, dikasih lampu LED sama ini nih bus. Ini bisa referensi nih guys nih, motor ini simpel, kantong pelajar juga nih kayaknya nih, kantong pelajar nih guys nih. Untuk kalian nih bisa konsultasi minta nih Bang Michael nih, yang di daerah Cilacap dan daerah Jawa Tengah bisa kesini nih, mantep nih. Ini juga bisa lihat ngecat sendiri nih, gue lihat ngecat sendiri nih, semuanya ngecat sendiri. YouTube-nya mulai, ternyata ini motor udah jadi guys, udah jadi nih, nggak begini banget ya. Terus di sini ada kaliper Brembo monoblock, satu blok maksudnya single block Brembo, mereknya Brembo, sama disc-nya juga, disc-nya ada variasi nih. Ini saya senangnya di sini nih sama Bang Michael, dia kreatif guys, kreatif banget loh. Ini sokori, tapi banyak pengikutnya gitu. Ini nilai lebih loh. Maksudnya kalau dalam hal dunia otomotif itu, walaupun sepele, tapi nilai harga juara tinggi. Bener nggak sih? Kreatif ya namanya. Iya. Sebenarnya di dunia otomotif kalau kita kreatif itu ya dipandang sama orang, bukan hasil dari harganya. Oh mahal gini itu beda lah. Sekarang lagi zaman-zamannya versi kantong pelajar. Sekolah pun sekarang bawa motor. Ini guys, kreativitas Bang Michael. Gua juga seneng banget liatnya. Gak tau kenapa. Kan kebanyakan tuh kadang-kadang dibubut, ya kan, diukir-ukir gitu kan. Tapi ini cuma modal cat, warna gold sama warna pink. Ini ya, hasilnya. Oke banget kan. Suka banget. Gak ada variasi tapi enak dipandang, lu lihat, ya kan? Lu lihat. Udah itu mau dicobain. Bang, boleh. Yes, mau dicobain motor. Kan dari Bekasi ke sini. Iya, iya. Sekalian gitu ya, guys ya. Iya, coba ya. Oh, ini mana?
nih guys, ini bisa dijalanin kan. Agak rewel nih kalau dipegang orang. Mantap. Banget rasanya enak. Oke guys, akhirnya udah kelar gua nge-review motor Bang Michael Setiawan. Terima kasih banget nih Bang Michael nih. Jadi udah boleh diizinin nge-review motor ini nih guys nih. Motor legendaris menurut gua. Karena gua suka banget sama ini motor. Dan akhirnya gua dari jauh-jauh dari Bekasi ke sini bisa ngeliat motor ini, ya kan. Gua senang banget sama Bang Michael. Gimana nih pesan-pesan buat saya di Bang Michael, YouTuber baru ya kan? Pesan-pesan kalau buat YouTuber baru itu mungkin ya pokoknya ya jangan itulah, mas. Jangan dengerin kata netizen yang itu, biasanya kan banyak hujatan gitu kan. Oh iya bener, itu pasti ada itu. Kalau hujatan itu biarin ya, kalau hujatan itu menurut aku itu apa menjadi semangat aku. Oh gitu. Jadi motivasi kita ya, motivasi lebih berkarya lagi ya, semangat lagi membuat komentar baru. Wah, mantep tuh ya kan. Ternyata Bang Michael ini udah terima banyak hujatan tapi dia dengan lapang dada terus menjalankan hidup ini guys. Pesan yang terdalam itu guys. Senang banget. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya Bang Michael ya. Kita tutup dulu nih ya, oke. Pokoknya ikutin terus dan pantengin terus Auto Bocor, oke. See you, bye-bye.